Yo, hai guys, lagi dengan gue Beacon Cream dan hari ini kita akan bermain Roblox Clown Tycoon. Dan di sini ada tulisan Use Teleport to Tycoon. Ayo langsung kita ke Tycoon-nya. Oke, okay, option on the left. Ada di sini ternyata Teleport to Tycoon. Jadi ini adalah Tycoon kita dan aku nggak tahu game ini kayak gimana. So dari namanya sih kelihatan ya kalau kayaknya kita bakal buat kembaran kita. Tapi aku, wah, kenapa kembaranku botak? Woi, aku nggak botak ini. Aku pakai topi. Mana topinya? Mana? Duit kita cuma nol sekarang. Kita nggak punya apa-apa, tapi harga barang-barang lainnya itu nggak nol. 350. Oh, hello. Wih, kita tampan, bro. Kita tampan. Oh. What? Kok mati? Why? Tidak. Lah, balik lagi kita. Oh, kita balik lagi sini. Oh, kayaknya yang lewat sini cuma bisa klon kita doang. Nah, kita harus lewat sini kayaknya sih. Ya ini kita bisa pencet apa kah ini? Hijau. Kalau hijau gimana? Hijau apa? Hijau kenapa? Apa bedanya hijau sama merah? Kalau merah orang lain gak bisa masuk kali ya? Iya. We are clone. Kill NPC clone. Oh, jadi kalau kita nge-kill clone lain kah kita dapat duit? Oh, gitu. Ayo, bunuh NPC clone ya. Bunuh. Mantap, kita dapat duit 100. Sekarang kita udah punya 200. Lala itu kenapa pada berantem? Ini bukannya... Oh, kita juga perang sama clone yang lain, kembaran yang lain. Kita nggak perang sama NPC clone doang. Astaga, kalau gitu kita harus perkuat diri kita. Ayo, kita harus beli ini, clone upgrader. Wait, apaan ini? Ini kayaknya buat ningkatin kekuatan kita deh. Coba kita pencet. Oh, ini ada speed, ada power. Gila, harganya 500, mahal banget, anjay. Oke deh, close. Kita harus beli ini gak sih? Injay, harganya 250. Damn, kalau ini harganya berapa? 350, pet itu jalan doang kalau gak salah. Woi, kenapa lu jatuh? Oh my god. Ayo, beri. Kamu harus kuat. Ayo, hajar, maju. Oh, lupa. Kalau kita lewat situ, kita bakal mati. Damn, kita dukung klon kita, kembaran kita. Kembaran kita ini terhebat. Gak juga sih, kenapa? Mati dia, woi. Ayo, maju. Ya, berculi 25 tak klon. Kembaranku pasti bisa. Bunuh itu, bunuh NPC klonnya. Bunuh. No! Pergilah kalian. Kembaran cewek gak jelas. Oh my god. Hey, kamu harus maju. Kita memerlukan uang. Kita perlu uang. Jadi kita harus bunuh banyak orang. Oh my god, itu duit orang banyak banget. No, sampai 201.000, anjay. Oke, kita perlahan akan menuju ke sana. Bunuh klon. Woi, what? Kita kalah sama NPC, what? Bunuh. Kau pasti bisa. Oke, kita dapat duit 100. Kita bisa buat klon lagi kah? Itu kita beli klan upgrader atau apa tuh yang ada di sini nih? Ku lupa, yaudah. Ayo kita coba masuk dan beli itu. Mungkin di sini namanya klon machine 2. Mesin klon yang kedua. Oh my god. Kenapa dalam tabung ini botak? Padahal gua nggak botak. Gua punya topi ya. Iya, kalau topinya gue lepas ya botak sih. Gimana sih cara lepasnya? Oh iya, itu dia maksud gue, botak sih. Tapi gue punya sayap. Oh, berubah lagi. Oh, sekarang dia samain persis kayak kita. Okay. I'll take it. Mungkin kita bisa ngambil pedang juga di sini. Woi, aku pengen ikut berperang. Aku ingin ikut berperang. Ya, ini nggak. Oh, ini apaan sih? Klik untuk menghancurkan kembaran. Ketika semuanya jadi salah. Jadi kalau misalnya ini jadi aneh-aneh gitu klon kita, kita bisa klik ini dan kembaran kita hancur semua. Well, I don't care. Yang penting kita harus dapat duit dulu. Oh my god, duit kita naiknya cepat sekarang udah 450. Kita mungkin bisa beli apa ya? Ini apa? Gun clone, anjay, harganya 4.000, mahal banget. Astoge. Kalau gitu kita kesini deh. 200 doang. Ayo kita beli 200. Kita mungkin bisa beli pet juga. Ayo kita beli pet atau jalan. Anjay, ini harga 540 buat jalan yang mana kah? Aku nggak tahu juga jalan yang mana. Nah, ini kenapa shuffling? Everyday I'm juggling. Ayo, kamu jalan. Ya, jalan. Oh my god, kamu pemalas. Ayo, kerja. Kerja yang benar. Kamu masuk sini. Ambil pedang. Maju. There you go. Kayaknya itu rada ngebug gitu kah?
Yeah, I don't know. Yaudah, ayo. Harganya 540. Kalian semua harus bunuh mereka, cepat. Mantap, mantap, mantap. Oh, itu apaan gede itu? What the heck? What is that? Itu apaan? Oh, itu bos. Ya, coba, coba kita bisa dapat bosnya itu. Mantap, itu bakal mantap. Ya, nggak apa-apa deh. Duit kita udah 500, kita akan perkuat diri kita. Mungkin kita bisa mulai upgrade. Harga upgrade-nya berapa? Speed, power. Kayaknya kita power dulu deh, biar sakit sekali hit sakit gitu ya. Kita power. Kita sekarang punya duit 200. Apa kita bisa dapat duit yang lebih banyak? Bunuh, 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 bunuh. Aduh, kita udah underpower banget ini. Susah dapat duitnya. Tapi lumayan lah cashnya naik terus. Ya udah, kita bisa buat upgrade lagi mungkin? Enggak, harus 500. Bunuh dia, bunuh. Bunuh, mantap. Yaudah ya, kita beli atau upgrade apa nih? Speed mungkin, speed. Kita bakal upgrade speed. Buat level 2-nya itu, level 2 ke level 3-nya itu harganya 700. Jadi kita harus benar-benar nabung. Terus kenapa dia jatuh terus? Ayo berdiri, bangun, bangun. Woi, kamu salah jalan, dari gua. Kamu harus ke sana. Dan kayaknya power ini benar deh, kesusahan yang tepat kita dapat powernya naikin aja. Soalnya dapat duitnya juga makin mantap, ngebunuhnya lebih cepat. Yey. Di sini harganya 1000 anjay ini. Sword crafting machine. Mungkin itu mesin buat ganti pedang ini mungkin. Ini kan kembaran-kembaran kita kan kayak bawa pedang gitu di sini. Nih ya. Nih ya, pas dia kesini, no. Dia bawa pedang gitu kan. Nah, mungkin sword ini buat bikin pedang. I don't know. Kita bakal lihat nanti, kita coba beli dulu. Sekarang duit kita udah 500 lagi, mungkin kita upgrade dulu semuanya ke level 2, durability ke level 2. There you go. Store recovery, recovery juga 200 juga 500 harganya. Well, ayo kita liatin. Kagebunshi no jutsu. Jurus 1000 bayangan. Kejar mereka, kejar. Bunuh, 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 bunuh. Itu, sampahin, sampahin. Iya, rata kamu ya, rata. Ayo, ayo, sampahin lagi, sampahin. Sampahin, sampahin, bunuh, bunuh, bunuh. Oh iya, dapet. Mantap. Ayo, Brancali Clan. Oke, kamu pasti bisa. Kira-kira kalau kita bunuh bos, kita dapetnya 100 juga atau gimana ya? Ini kita jadi Saitama, anjay. Iya, botak. Ayo, maju semua. Kembaran-kembaran Saitamaku. Maju semua. Oke, sekarang kita masuk lagi ke sini. Mungkin ada sesuatu. Kita bisa upgrade recovery lagi. Jadi level 2. Oke. Sebenarnya kita fokusin ke power aja sih. Lebih mantep kayaknya ya. Yep. Let's go, brah. Di sini ada walls. Kayak tembok doang. Nggak guna sebenarnya. Nggak guna. Aku pengen coba beli ini sih sebenarnya. Apa nih namanya? Sword machine. Mesin pembuat sword gitu. Ini apa? Level sign. Dan ini clone mining zone, kayak buat mining gitu kah, coba deh. Oh, ini gimana cara miningnya kah, aku nggak tahu. Ini kayak ada hijau-hijau gitu. Kayaknya hiasan doang ya. Iya, kayaknya hiasan doang. Loh, ini muncul baru kan, miner clone machine. Oke, kayaknya kita harus beli ini mungkin buat ini bisa bekerja. Tapi kayaknya itu pajangan doang deh. Oh, kita kill boss. Lihat, your clone kill boss. Oh my god. Oke, kita langsung beli ini mungkin. Tuh. Oke. Ini gunanya buat apakah? Aku nggak tahu. Dia bakal ngarah ke sini mungkin. Di sini ada giant pickaxe harganya 3000. Anjay, mahal. Ini aja ada harganya 2000 juga. Oh my god. Preloll ini nih. Pasti udah gigih banget. Gila, duitnya udah sampai 224.000, anjay. Mungkin kita bisa ngumpulin duit buat beli sword crafting machine. I don't know, but let's try it anyway. Oke deh, maju, maju, maju. Bunuh mereka semua, bunuh. Bunuh, bunuh. Oke, mereka, oh, oi, 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 oi. Slow, slow, slow. Oke, kekuatan Saitama akan membunuh mereka semua. Weh, weh, weh. Oke, udah 900, ayo kill satu orang lagi. Kill satu orang lagi. Bunuh, bunuh. Aku pengen buat sword crit maker machine. Apalah itu, nah. Oke, kita bisa beli mesin pembuat sword. Boom. There you go. Di sini ada wood, stone, steel. Oke, okay. Mungkin wood dulu. Kita baca. You need to buy producers in order to turn on the buttons on. Oh, jadi kita harus beli kayak penghasilnya kah? Penghasil wood. Ini penghasilnya ya? Yep, ini penghasilnya. Buset, harganya 1000-an semua. 2000-an, 3000-an. 3, 4000-an malah, anjay.
Anjay, tapi tenang, 300 lagi kita bisa buat sword. Jadi slow aja, slow. Kita udah bisa beli. Easy peasy, easy peasy. Mungkin pedangnya akan kayak gimana kah? Ini gimana kah caranya? This wood. Oke, this wood producer. Apalah ini? Enables the use of wood within your craft machine. Oke, ini kayaknya cuman produsernya doang, kita nggak usah ngapa-ngapain ke mesin ini. Jadi kita bisa pencet ini belum? Yap, kita udah bisa pencet dan kita pencet craft aja. Your crafted a club. Club itu apakah? Club itu kayak klub-klub malam kah? Klub malam? Oh my god, itu pedang. Itu kayak ayam goreng anjay. Ayam goreng pentungan, pentungan zaman dulu kan itu? Iya, pentungan zaman dulu. Kayak ayam goreng, gile. Oi, kerja bro, kerja, kerja wah. Ngapain diem di situ dong? Malah mati. Your clan did some mining. Oh, ini mining kah? Miner? Mungkin kita bisa beli ini, giant pickaxe. Buat ngancurin ini. Jadi kayak pacul yang gede gitu kan. Ya kan kita bingung mereka ngapain gitu, miningnya gimana caranya. Ya kan, gimana coba cara miningnya pakai tangan kosong. Oh my god, gimana coba ya. Oke, duit kita ada 1100. Dikit lagi kita bisa buat beli stone producer. Kira-kira beli stone producer dulu atau giant pickaxe dulu yang enak. Level science gue nanya buat apa? Kayaknya kita beli stone producer dulu deh, supaya kita bisa buat kayak pedang dari batu kah, kayak stone sword gitu. Oke, dan kita perlu 400 duit lagi. Widih, duit kita sekarang udah 2700 setelah berapa waktu. Kita coba beli giant pickaxe, udah 3100 duit kita. Ya udah, kita beli giant pickaxe aja. Kita lihat apa gunanya. Boom. Oh my god, gede banget ini, hiasan doang atau gimana kah? Mungkin seharusnya kita mendapatkan duit yang lebih banyak lah. Aku udah investasi 3000 nih. Oh iya, makin cepet miningnya. Iya, miningnya makin cepet. Ayo, mining. Cepet, kalian mining. Kita udah beres itu, aku pengen coba beli ini deh. Namanya apa? Stone producer kah? Iya, stone producer, harganya 1800. Kita tungguin duit lagi. 1000. Oke, 7 kill lagi, 7 kill atau 7 kali mining lagi. Mungkin kita bisa upgrade ini lagi mungkin. Oke, kita coba ke power dulu deh. Level 4 sekarang. Kurang sakit apa? Kita liatin. Mereka nge-hit, sekali hit berapa nih powernya? Itu bos. Bunuh bos biar dapat 500. Oh my god. Kill dia. Oh, kita menang coy. Kita slow. Oh, kita kill bos. Mantap, kita dapat bos, kita ada nge-kill bos. Oke, dan sekarang duit kita ada 1100. Mantap anjay, kita kill bos. Mantap. Oke, kurang apa lagi? Bunuh. Oke, 200 lagi, kita bisa buat stone producer. Dan aku pengen lihat pedang batu itu kayak gimana. Ayo bunuh cepat. Oke, mantap. Kalau kita beli stone producer atau mesin penghasil batu. Oke, kita bisa pencet ini mungkin. Craft. You crafted a stone hammer. Kita lihat pedangnya kayak gimana. Boom. Oh my god, palu. Kayak palu Thor gitu kah? Damn, maju. Aduh, aku mati. Dah, mantap. Oke, kita masuk lagi dan lihat-lihat lagi mungkin. Oh, ini ada walls. Ada head machine. Aku nggak tahu head machine itu gunanya buat apa. Kayak mesin penghasil kepala kah? Kita bakal buat head machine. Spin, let's do that. Apakah ini? Kayaknya kita masih 1000 nih. Iya, kita mesti punya duit 1000. Ribet banget. Kalau gitu, ini kayaknya cuma buat kita dapat kepala kita doang, nggak gitu penting ya? Iya, nggak gitu penting. Coba sehabis ini kita coba beli pet dulu deh, pet atau jalan. Kayaknya dia nggak bakal jatuh-jatuh lagi kalau dikasih jalan. Kita lihat, ya masih aja jatuh. Payah ini, payah. Kemarin kupayah. Oke kan, sampai sini dulu episode pertama kita Clone Tycoon. Kalau kalian suka, tinggalkan like. So, thank you for watching. See you next time. Gua Beacon Grim, salam Rachel. Goodbye.